Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya di Herimawan Channel tentunya. Welcome back to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya, like, share, serta komennya. Hanya di Herimawan Channel guys. Oke, saat ini saya akan berbagi guys, berbagi dan sharing. Ini adalah situasi pelabuhan di Gilimanuk ya guys ya. Saya akan menyeberang ke Ketapang guys atau ke Jawa guys ya. Ini ada di Gilimanuk dan terlihat sangat sepi sekali guys ya. Dan kalaupun ada mobil-mobil itu pun jumlahnya juga terbatas, sepeda motor juga sama. Ini artinya orang-orang udah pada mudik ya guys ya. Kebetulan saya saat ini mudik ke Jawa itu setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi boleh dikata adalah pada lebaran pertama ya guys ya. Pada lebaran pertama ini situasi sangat sepi dan perjalanan dari Denpasar guys, dari Denpasar ke Gilimanuk itu relatif lancar ya guys ya. Ini adalah pemandangan yang ada di dermaga ya guys ya. Ini kita lihat beberapa mobil yang akan masuk ke kapal guys. Inilah mulai pengaturan pemarkiran guys ya. Jadi relatif sepi ya, tapi tetap ada guys ya, yang menyeberang tetap ada. Ini situasi yang bisa saya gambarkan. Jadi tidak seperti hari-hari kemarin ya guys ya, yang sangat ramai sekali ya, sangat ramai sekali, bahkan mengular sampai berkilo-kilo ya guys ya untuk bisa menyeberang. Oke guys, ini kapalnya belum berangkat ya guys ya. Ini masih pengaturan posisi mobil-mobil yang masuk ke kapal ya. Jadi di sini saya sempatkan untuk mengambil video. Nah, dan kebetulan cuaca cerah guys dan pemandangannya luar biasa bagus ya guys. Pemandangan gunung-gunung yang jadi pemandangannya lumayan indah ya guys ya. Di sana terlihat gunung-gunung yang bagus. Kemudian untuk lautannya terlihat biru karena cuaca juga cerah guys. Dan ini airnya juga terlihat bening ya guys ya, jernih. Dan masih terpantau sepi guys ya. Masih terpantau sepi di sini. Artinya kapal pun saya udah sini sekitar 30 menit ya guys ya. Masuk ke kapal sekitar 30 menit. Tapi di sini terpantau masih sepi guys. Terpantau masih sepi. Nah, yang kita bisa lihat di sana adalah mobil-mobil yang sedang diparkir guys ya. Dan ini kapalnya masih kosong. Masih kosong guys. Thank you.
dan kapal ini baru terisi kurang lebih separuh guys ya, kurang lebih separuh isi mobil dan sepeda motornya pun juga nggak banyak. Ini berarti menandakan bahwa orang-orang udah banyak yang mudik ya guys ya, sebelum hari H. Jadi kalaupun pengen mudik nyaman ya saat inilah tepat ya guys ya, setelah pelaksanaan surat Id baru kita langsung capcus ke Jawa guys ya, dari Bali guys. Dan ini relatif lancar untuk lalu lintasnya. Jadi saya perjalanan dari Denpasar ke Gilimanuk untuk lalu lintas cukup lancar guys. Kemudian nyampe di pelabuhan Gilimanuk itu juga tidak ada antrian, bahkan kalau dibilang sepi sekali. Nah itu parkirannya biasanya padat guys yang di sana kita shoot guys. Nah parkiran yang di sana itu biasanya padat sekali, mobil-mobil yang akan menyeberang itu padat sekali, dan ini dermaga yang ada di sana juga kosong guys. Ini biasanya penuh dengan kapal-kapal yang siap untuk standby, kemudian penuh, kemudian berangkat guys. Tapi di sini terlihat sangat sepi guys. Dan alhamdulillah berarti mudik saya, perjalanan saya ke Jawa dari Bali relatif lancar guys, alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Dan mudah-mudahan nanti sesampai di Jawa, perjalanan dari Ketapang ke Surabaya atau dari Banyuwangi ya guys ya, dari Ketapang Banyuwangi ke Surabaya via tol Probolinggo ya guys ya, via tol Probolinggo kemudian langsung capcus Surabaya, mudah-mudahan juga lancar, amin guys. Untuk mobil juga belum penuh ya guys ya, seperti yang saya bilang tadi kurang lebih separuh saja isi kapal ini. Dan di sana nah ada beberapa mobil ya guys ya yang baru datang. Nah kayaknya ada 1, 2, 3, 4 guys ya, kita akan coba lebih dekat guys. Dan beberapa sepeda motor diarahkan menuju ke pintu gerbang kapal ya guys ya. Mudah-mudahan sebentar lagi akan berangkat untuk kapalnya. Bisa saya ulangi ya guys ya, ini adalah hari pertama lebaran tahun 2023 guys, hari pertama lebaran tahun 2023, pelabuhan Gilimanuk menuju ke Ketapang Jawa ya guys ya, di Pulau Jawa. Ini beberapa sepeda motor juga udah memasukin kapal, beberapa mobil juga udah siap memasukin kapal
mudah-mudahan sebentar lagi kapal juga akan berangkat. Sekarang adalah hari lebaran pertama atau tanggal 22 ya guys, tanggal 22 April tahun 2023 guys. Oke guys, demikian yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.